dalam 2 minggu ini, apakah benar telah dilakukan BAB baru terhadap para terpidana ini? Sampai terdengar suaranya, kesaksian Aep makin diragukan. Sosok ini blak-blakan bongkar rahasia besar ini, hingga beberkan bukti valid dengan buka rekaman ini. Jadi perhatian, kesaksian Aep semakin hari semakin diragukan. Usai ada beberapa warga yang mengaku tak pernah menyaksikan apa yang telah digambarkan Aep saat kasus Vina terjadi. Terbaru, menurut penelusuran tim kami, seorang warga Cirebon bernama Ferry memberikan pengakuan mengejutkan. Ferry nampak meragukan kesaksian Aep yang mengaku melihat Peggy di TKP kasus Vina. Ferry menuturkan ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Diketahui, Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian Aep. Ferry menuturkan tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari. Bahkan, sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Dalam kesaksiannya, ia menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina ada CCTV 360 derajat. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada banyak CCTV.